Oke guys, jadi kembali lagi di JM Suwung Unboxing. Ya, jadi kali ini gue lagi suwung dan ingin buat video unboxing. Jadi ya, gue unboxing aja ya. Gak ada salahnya juga. Unboxing juga enak rasanya. Ya, enak. Ya, karena suatu unboxing itu ada sensasinya tersendiri ya. Kenapa gue pengen bikin video unboxing ya, karena itu. Oke, langsung saja gue buka. Ini isinya adalah feature phone lagi. Ini sebenarnya bukan barang new tapi barang old yang gue packaging ulang supaya kayak unboxing. Ya sekali lagi karena unboxing itu sensasinya enak. Jadi ya gue ulangi. Oke, langsung gue buka aja. Cutter. Boom. Oke. Susah. Oke. Sini ada plaster lagi. Waduh. Wow. Oke, langsung buka UI. Ya. Ini fitur punya kecil ya, lo jangan kaget, ini memang kecil fitur punya. Oke, ini tips siapa beli, diberi beginian, mungkin ininya lepas ya, langsung ditutupin saja. Oke, tulisannya itu. Suaranya asik. Ini layarnya gelap ya, kurang kelihatan. Ntar gue cari brightness-nya dulu. Mungkin di settingnya ada bagian tampilan gitu. Kelihatan nggak? Wih, kelihatan sedikit. Tapi ini gue terangin aja layarnya. Tapi di mana? Oke. Kan. Gak ada ya. Sebentar ya. Oh ini. Ah. Kurang ya, kelihatan dikit lah ini Toyota maksimum brightness-nya. Mungkin gue deketin ke kamera. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, kurang kelihatan. Ya, intinya seperti itu. Ini menunya ya gini doang. Coba kameranya, kamera mana kamera. Oke, kamera. Kamera boom. Oh, suaranya, shutternya kenceng ya. Semoga bisa di silent sih. Ya, kameranya seperti ini. Seperti ini, kurang kelihatan. Gitu deh pokoknya. Ini lebih jelasnya gue tampilin di video review saja. Ini mungkin gue review ya. Kalau gue suung. Oke. Okay. Ya. Ini lumayan kecil ya, cuman enak dipegang loh, perbandingannya sama cutter yang tadi mah segini. Cutter aja lebih gedean cutter. Ya, gila. Untuk impresi awal lumayan cakep, lumayan menarik mata gitu kan, kameranya. Ya wis, mungkin sekian dulu saja unboxing dari gue. Oke, mungkin ya gitu deh pokoknya. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Untuk video yang selanjutnya lu tunggu aja di channel gue di JM Production. Oke, don't forget to meet you next time and bye. Oke.
Jujur, kecil.